banyak gila kan. Oh, Allah, sudah ya. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Aku sekarang ni berada dekat Session 2 Shah Alam. Dekat Medan Selera lah. Senang cerita. Aku nak perkena petang-petang ni, aku nak perkena Mi Mamu. Aku tak tahu dia buka tak buka. Cuaca pun pas hujan. Memang lapar habis lah. Kalau Mi Mamu buka, aku buat review untuk korang lah. Mi yang paling famous sekarang ni dekat Selangor lah. Especially dekat Shah Alam. Tapi macam biasa sebelum tu, jangan lupa subscribe channel aku mula tak babe. Jomlah kita buat review dekat Mi Mamu. Orang pandang aku pula ni. Jom layan. Lokasi Mi Goreng Mamu terletak dekat Medan Selera, Session 2 Shah Alam. Alah yang famous tu. Sebelum ni diorang meniaga tepi jalan ni. Sekarang dah ada tapak lah dekat Medan Selera ni. Okey, dah sampai dah kita dekat Mi Mamu. Nampak? Tengah aku datang ni tak ramai sangat geng. Ada dalam 3-4 orang tengah buat tu. Tapi yang tengah makan dekat depan ni ramai lah. Tapi dia tak seramai kat tempat lama tu. Tempat lama kat tepi jalan tu pun memang ramai gila waktu tu. Aku tengok ada buat tu sampai ke jalan. Dan difahamkan waktu tu diorang mampu menjual 200 bungkus dalam masa sejam. Puh, power gila. Nampak kan? Okay geng, aku nak tengoklah cara-cara pembuatan Mi Goreng Mamu. Jom kita layan. Okey, kita kembali beratur. Nampak ah, makin ramai pula yang tengah order ni. Tadi macam tak ramai geng. Korang tengok, tiba-tiba ramai pula beratur. Berdahsyat, tak dahsyat. Padahal sekarang ni pukul 4 tau. Tak sangka ramai. Okey, jom lah aku nak order. Lepas aku nak buat review untuk korang. Time aku datang tadi memang ramai. Ialah waktu cuti sekolah. Memang ramai dekat Mi Mamu. So kita makan kat belakang lah. Hari ni aku dapat member baru. Member baru kenal, sama-sama beratur tadi. Sebab tak ada tempat, kita duduk sekali dengan dia lah. Sempoi. Orang-orang Session 7 ni. Okey lah, aku nak makan sambil aku buat review sekali untuk korang lah. Bagi korang terlio sikit. Jom layan. Dah nampak tadi, aku berpenat lelah. Beratur. Sampai jumpa member baru tak pasal-pasal. Sebab lama sangat beratur. Tapi biasalah, benda panas-panas masak baru-baru memang kena tunggu lama kan. Ni menu aku. Mi Goreng Mamu Kambing. Harga dia RM22. Pasal aku bungkus sekali. Untuk wife aku, mi biasa harga RM7. Tapi aku tak tahulah untuk wife aku ke atau aku makan dia, aku tak tahu. Air pula aku ambil air teh ais lah, macam biasa lah Pais. Air mesti teh ais kan. Teh ais ni aku beli kat apa, Frodo belakang tu kan. Frodo belakang tu famous dengan ABC dia. Tapi kita layan teh ais lah. Tapi memang sedap. Air dia pun sedap. Mi Mamu ni aku pernah buat review sebelum ni geng. Dekat masa tu dia ada lagi dekat Subang. Tapi bila dia dah buka dekat Shah Alam ni, dekat Session 2 ni, aku tak pernah pergi lagi. Ini baru pertama kali lah. Yelah, sebab aku nak pergi je beratur ramai. Beratur panjang. Aku nak pergi je beratur panjang. So aku malas. So kali ni aku kebetulan ada dekat Shah Alam. Aku ingat aku datang pukul 4 tak ramai. Datang pukul 4 pun ramai. Oh, dahsyat betul lah. Memang gempak ni bro.
Oh, brother ni pun selalu makan sini. Sepatutnya dapat kad di VIP katanya. Okey lah. Kita layan mie dia dulu. Aku tengok mie dia ni, kalau aku nak bandingkan dengan mie-mie tempat lain, mie dia ni agak berkuah sikit. Dia agak basah sikit. Korang tengok lah. Nampak? Mie dia tak kering tau. Itu yang menarik tu. Dia agak basah sedikit. Lepas aku nampak yang best lagi satu, dia ada kentang. Aku memang suka kentang. Cakap terus terang lah, kentang rebus aku memang suka. Tak apa, kita layan dulu mie dia. Alamak, lama cua tak berkena ni. Kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedapnya. Aku rasa kesedapannya terletak pada kuah dia. Dia, macam mana aku nak cerita dengan korang, dia ni, dia punya mungkin sambal dia lah, sambal dia, sambal dalam masa dia, cili dia, cili masa dia nak tumis mi tu, itu pun dah cukup sedap lah. Sebab dia ada rasa manis. Mi goreng, dia kena ada rasa manis sikit. Mi goreng, terutama mi goreng belah-belah mamak sikit kan, dia kena ada manis sikit. Lepas tu kentang ni, selain rasa yang lembut, dia juga memekatkan mi ni tau. Look, just nice betul lah. Aku tak tahulah, mungkin siapa-siapa yang belum pernah cuba, kena cuba lah. Memang nice betul. Suapan kedua pula. Kejam sangat cuk mi ni. Aku dah makan banyak sangat kedai mi goreng mamak lah. Aku jarang jumpa yang basah macam ni. Biasa mi goreng mamak kita nampak kering, tapi ini basah. Setiap kali suapan tu, aku dapat rasa, rasa yang kuat lah. Rasa, macam mana aku nak cerita dengan korang? Korang datang sendiri lah, penat aku nak cerita. Dia ada tahu dalam ni. Tahu ni dia bagi balance sikit tau. Sebab tahu kan tawar, so rasa yang lain ni dia agak agak manis sikit, so dia macam cover sikit lah. Korang tengok lagi. Nampak lah, korang nampak lah dia punya, dia punya, dia punya mi tu. Dia basah-basah sikit tau. Kuantiti dia bagi aku taklah banyak sangat. Untuk orang kuat makan boleh makan dua kot. Tapi bagi aku okeylah. Sebab bahan-bahan dalam ni pun penuh, so aku rasa okey. Aku tak tahulah dia orang masak berapa kuali. Sedangkan aku baru ada, aku baru beratur 15 minit. Aku sudah 3-4 kuali dia orang masak. Banyak gila orang order. Senang je, korang nak cari lokasi dia, korang type je lah Medan Selera Section 2. Kedai yang mula-mula sekali, pintu jalan masuk, kedai Mi Mamu. Nampak yang beratur banyak tu, Mi Mamu lah. Korang nampak eh? Mi dia, dia nampak basah tau. Ada macam-macam dalam ni, ada tahu, ada kentang, ada apa lagi, sayur, ada telur nampak. So memang rasa, rasa mi ni manis-manis berlemak sikit. Biasa mie mamak kita sekering-kering lah, ini manis-manis basah berlemak. Lain macam tu. Waktu operasi diorang niaga start pukul 12 atau pukul 1, habis pukul 7 lah. Hari Jumaat cuti. So siapa datang hari Jumaat tu, silalah menangis eh. Sebab hari Jumaat dia tutup. Buang apa tadi? Mi goreng sotong. Okey, kat sini daripada mi goreng biasa, mi goreng mamu sotong berapa ringgit eh? Sotong RM9. Mi kalau yang biasa ni RM7. Yang aku ambil ni mi goreng kambing RM22. Korang tengoklah kambing dia bagi pun. Tengok berapa banyak geng. Banyak gila kan? Banyak oh. Ini baru puas hati. Korang nak rasa kambing ni pula ah. Tadi aku nampak dia orang cara-cara dia orang bakar kambing tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya. Okey, papan kambing dia bagi aku agak manis lah, agak manis. Sebab mie ni dah manis, tapi yelah kambing. Papan kambing biasa memang manis betul lah kan? Apa ya? Ada tak? Ada, RM1. Tengok, customer tetap saya tahu. Ada mie goreng apa? Ayam, ayam, mie mamu ayam goreng. Berapa ringgit tu? Sebelah. Pernah rasa? Sedap? Aku rasa mie mamu kena belanja brother ni lagi. Sebab dia selalu, dia memang backup habis. Cuba lagi. Kambing ni sedap juga. Kambing ni aku rasa lebih sedap kalau kita makan macam tu je. Jangan makan dengan mie. Kau habiskan mie dulu, lepas tu kau baru ratah kambing. Sebab dua-dua dia rasa yang sedap dan dua-dua rasa dia kuat. So kalau ganding tu macam tak kena. So lebih baik makan berasingan macam cara aku.
Aku nak habiskan mie dulu, pasal aku makan kambing. Dekat sini nak parking pun senang, parking banyak. Nak tepi jalan pun boleh, tapi tepi jalan tu risiko sendiri ya. Nak order air? Sepah order air sini. Nak order makanan-makanan lain, kat sini pun banyak. So senang cerita, Medan Selera Section 2 ni memang semua ada lah. Ha, kau datang sini, bawa duit dia. Ya, itu dia. Burger makanan. Burger makanan kan? Hmm. Okey, geng. Aku nak teruskan makan, aku nak sembang dengan brother ni. Ha. Macam biasa, aku bagi rating kesedapan lah. Untuk mie dia, aku bagi kesedapan. Kalau mie sajalah, aku bagi kesedapan dalam 9 per 10. Aku memang suka lah, kena dengan taste aku lah. Kan? Lepas tu untuk kambing dia, aku boleh bagi 8.5. Ha, 8.5 sebab dia agak kering sikit. Ha, sebab dia dah, yelah dia dah panas. Dia dah masak, lepas tu dia letak disimpan. Bila aku order, baru dia panaskan balik. So, dah kering sikit lah. Tapi okey lah, masih lagi sedap. Rasa dia memang sedap. Siapa-siapa yang berdekatan Shah Alam ke, tak tahu nak makan kat mana, atau pelancong yang tak tahu nak makan kat mana, ataupun orang yang memang gila makan mi, tak tahu nak makan kat mana, boleh datang kat Mi Mamu Section 2. Aku cakap memang ramai gila orang komen sebab ni. Cuma datang timing cantik tak beratur, timing tak kena macam aku beratur. Okey, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku Malam Tabib. InsyaAllah ada pot-pot baik, ada benda-benda best, ada pot-pot terjah lagi, aku boleh terjah untuk korang, aku ribut untuk korang. Terima kasihlah sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye-bye.